إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jemaah Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat banyaklah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Yang Allah telah berikan kepada seluruh manusia berupa nikmat dunia. Sehingga kita mendapatkan makan, minum, tempat tinggal, kendaraan dan yang lainnya daripada nikmat dunia. Dan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amat berbahagialah seseorang yang mendapatkan nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah terlahir dari seorang ibu yang muslimah, telah berada di zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadi umat yang terbaik. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari malaikat-malaikatnya sebagai utusan Allah. Dan juga di antara manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia, sahabat al-Jalil. Beliau mengatakan innallaha nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di awal dikatakan innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada khairu qulubil ibad qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah melihat kepada seluruh hati manusia di permukaan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan hati yang paling bersih adalah hati Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau telah dilahirkan dari seorang bapak yang ditakdirkan telah mati dalam keadaan kafir, Abdullah bin Abdul Muttalib. Walaupun beliau dilahirkan dari seorang ibu, Aminah, yang juga telah ditakdirkan mati dalam keadaan kafir. Akan tetapi Nabi SAW menjadi orang yang terbaik. Kita membaca sirah nabawiyah, biografi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang bermain-main dengan anak-anak sebaya yang kecil, berumur sekitar 6 atau 7 tahun, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam memeluknya, memegangnya dengan erat,
dilihat oleh banyak anak-anak yang ketika itu bermain, lalu dibelahlah dadanya, diambil jantungnya, dibersihkan dengan air zam-zam, air yang sangat suci dan mulia di permukaan bumi. Kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Jadilah hati Nabi SAW hati yang terbersih. Kejadian yang kedua, Nabi SAW juga telah dibelah dadanya oleh Malaikat Jibril ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW tidur, tetapi beliau hakikatnya tidak tidur karena hatinya terbangun. Bersandar di dalam rumah Allah, di Masjidil Haram, di Ka'bah Al-Musarrafah. Maka Malaikat Jibril mendatanginya dalam keadaan tidur dan membelah hati dan membelah dadanya dan mengambil jantungnya, kemudian membersihkannya kembali dengan air zam-zam. Dan ini adalah terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Maka sangat pantaslah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang terbaik dari seluruh manusia, bahkan yang terbaik dari seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Begitu juga siapa yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah, untuk membela agamanya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah telah melihat kepada hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala ba'da qalbi Muhammadin, setelah melihat kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa jada quluba ashabi khairu qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sebaik-baik hati yang ada setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati sahabat-sahabatnya. Mereka adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita bersyukur ketika nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, menjadi nabi yang terbaik, bahkan telah diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kita akan memberikan poin-poin yang ringkas mengingat khutbah Jumat yang kita harus peringkas untuk mendapatkan faedah yang lebih besar. Kita tidak akan menyebutkan dalil-dalilnya karena semua ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diberikan kunci-kunci pintu dunia ini untuk dikuasai dan terletak di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasukan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, apabila mereka ingin berangkat perang, itu sudah ditakuti oleh musuhnya sebelum 1 bulan sebelum berangkat ke medan jihad. Dan juga telah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan tanah yang suci bisa untuk tayamum, dan telah dihalalkan harta rampasan perang, dan Nabi SAW telah diutus untuk seluruh manusia, dan syaitan tidak akan bisa menyerupai Nabi SAW baik dalam keadaan manusia melihat secara langsung atau dalam keadaan tidur, mimpi. Tidak, syaitan tidak akan bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu memiliki nama yang terbanyak daripada seluruh nama para nabi dan rasul. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatim, Al-Muqaffa, wa Nabi Tabah, wa Nabi Rahmah, dan yang lainnya. Kemudian juga tidak ada satu nabi pun ketika disebut namanya kecuali nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk kita mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Termasuk orang yang bakhil apabila disebutkan namaku di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepadanya. Kemudian mendapatkan peristiwa yang tidak didapati oleh para nabi dan rasul, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan 1 malam sampai menjelang subuh kembali lagi ke Mekah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha,
dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah salat. Dan ini tidak ada didapatkan oleh para nabi dan rasul yang lain, dan di antaranya yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim, 30 juz yang telah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya, tidak akan bisa dirubah dan tidak akan bisa dikurangi, ditambah atau dihilangkan oleh siapapun manusia yang hidup di dunia ini. Berbeda dengan kitab-kitab yang terdahulu telah dirubah oleh tangan-tangan kotor manusia. Di antaranya tidak ada yang boleh memanggil Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan panggilannya langsung ya Muhammad, tidak boleh. Karena beliau adalah khusus utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat tidak ada yang memanggil beliau dengan namanya, memanggil dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini di dunia, apalagi di akhirat beliau adalah mendapatkan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di hari kiamat ketika seluruh para nabi dan rasul tidak bisa memberi syafaat kepada manusia. Dan beliau juga dikatakan ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah, saya adalah merupakan pemimpin anak manusia pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kesombongan di sini. Dan beliau juga dikatakan awwalu man yadkhulul jannah, dari seluruh para nabi dan rasul, apalagi dari manusia semuanya yang dihisab di hari akhirat, yang pertama sekali masuk ke dalam surga, membuka pintu surga pertama sekali dan masuk ke dalamnya adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antaranya dalam riwayat hadis yang lain, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam keadaan tidak dikhitan, tidak ada satu helai benang pun di tubuh, tidak memakai alas kaki, maka yang diberikan pakaian pertama sekali adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain memang ada dikatakan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian juga pertama sekali yang akan melewati sirat dan di ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala adalah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diberikan telaga Kausar yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain, merupakan air sungai yang mengalir di dalam surga, yang juga dia berujung atau dia yaitu dia mengalir sampai ke padang mahsyar yang dikatakan Al-Haut. Itu juga tidak diberikan kecuali kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنة إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan di dalam satu riwayat hadis yang sahih atau asar yang sahih, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fi Rasulullah sallam al-Madinah ta'adha'a minha kullu syai'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dan masuk kota Madinah, dan pada hari itu maka hilanglah seluruh kegelapan yang ada di kota Madinah. Kemudian dilanjutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Walamma kana al-yawmul ladzi mata fihi." Begitu juga ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di Madinah, di kota Nabi Nabawiyah. Adlama minha kull syai'. Maka ketika itu terasalah kegelapan kembali menutupi kota Madinah. Begitu banyaknya keutamaan dan kemuliaan yang diberikan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentunya kita umatnya ingin juga menjadi umat yang terbaik. Umat yang merupakan terbaik dari seluruh umat-umat yang telah mengikuti para nabi dan rasul yang terdahulu. Sebagaimana yang telah disebutkan, banyak sekali keutamaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya tidak ada yang mendekati haud, telaga haud, yang ketika diminum satu teguk maka menghilangkan seluruh haus dahaga selama-lamanya di padang mahsyar, kecuali mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditunggu oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada yang masuk ke dalam surga setelah para nabi dan rasul seluruhnya. Kemudian ada umat-umat yang mengikuti para nabi dan rasul, tidak akan ada yang memasuki surga kecuali yang pertama sekali adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi keutamaan dari umat Muhammad SAW. Di antaranya Allah juga mengingatkan, kalau kalian ingin menjadi umat yang terbaik, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat, umat yang terbaik, akan tetapi harus dilalui dengan melakukan dua syarat atau tiga syarat. Yang pertama sekali adalah amar ma'ruf, yang kedua adalah nahi anil munkar, yang ketiga beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengambil bahagian yang besar ini agar kita menjadi umat yang terbaik. Mari kita berdakwah di jalan Allah sesuai dengan keilmuan dan kemampuan kita, kapasitas kita, sesuai dengan wilayah yang Allah berikan kepada kita. Semua kita bisa berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita bisa mengajak manusia kepada Allah, kepada kebaikan, dan melarang manusia dari kemungkaran. Maka ambillah bahagian yang besar ini. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan keutamaan dari umat yang terbaik, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir khutbah, khatib mengingatkan kepada kita semua, masih banyak kaum muslimin yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan nikmat yang besar ini. Nikmat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh ibadah. Bahkan tidak sedikit kita mendapatkan lebih banyak kaum muslimin beramal sesuai dengan keinginannya masing-masing, sesuai dengan keinginan gurunya, sesuai dengan keinginan atasannya, sesuai dengan keinginan adat istiadatnya, orang tuanya, tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah, maka ini dia akan terancam masuk ke dalam api neraka. Bahkan dia tidak akan menjadi umat yang terbaik. Kita selalu mendengar hadis Nabi SAW yang sahih, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan tidak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhala al-jannah, yang mentaatiku, berarti mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkara, dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak. Bahkan mulai dari atas, para pemimpin yang mereka memimpin negara, mereka harus mengambil politik Islam. Kehidupan berkeluarga, mengambil cara berkeluarga Islami. Dalam mengajar, dalam mendidik, mengambil cara metode Nabi SAW dalam mendidik, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW telah mengingatkan, barang siapa yang mengikutiku, taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang memaksiatiku, tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi SAW, maka dia adalah orang yang dikatakan enggan masuk ke dalam surga. Kita mendapatkan pada bulan Rabiul Awal ini, sudah dekat banyaknya kaum muslimin yang memperingati perayaan maulid Nabi SAW, tetapi mereka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Sangat menyedihkan. Bagaimana bisa menjadi umat yang terbaik? Bagaimana mengingat Nabi SAW hanya sekali dalam setahun? Alangkah menyedihkannya keadaan umat Muhammad SAW di zaman sekarang, yang mereka tidak mengenal Nabinya kecuali pada saat-saat tertentu. Tidak mempelajari biografi kehidupannya kecuali sekali setahun. Apalagi mengikuti sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan khutbah ini dapat kita mengambil pelajaran agar kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat akan dikumpulkan bersama beliau. Allahumma amin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fir lana ولوالدينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.